penghasilan rendah. Itu syarat dari Bantar. Yang kedua adalah terkait syarat dari Bantar kemarin bahwa hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi BDPRD Kota Batu Haridanah Wahyono bahwa dari pertemuan kali ini terdapat kesepakatan bersama untuk pembangunan pos sektoral pemadam kebakaran. Di mana lokasi pos yang pertama yaitu di daerah Junggo, pos sektoral kedua terletak di Dadap Rejo, dan pos sektoral ketiga tetap berada di Balai Kota Among Tani. Pos sektoral tersebut akan melingkupi wilayah masing-masing, yaitu untuk wilayah Bumiaji masuk pos sektoral Junggo. Sedangkan untuk di daerah Jurejo akan masuk lingkup wilayah pos sektoral di Dadap Tulis. Dan untuk di Kota Batu sendiri akan masuk lingkup pos sektoral yang ada di Among Tani. Semua pos sektoral tersebut nantinya tinggal menunggu MOU dengan pihak desa, kecamatan, dan pemerintah untuk bagaimana penempatan pos sektoral tersebut. Pertama, kemarin ada kesepakatan setuju adalah wilayah Junggo akan ada penempatan pos sektor, penempatan alat-alat kebakaran di situ, juga tenaganya. Juga nanti di Dadap Rejo, Dadap Tulis juga ada yang sudah disepakati, tinggal proses untuk semuanya tinggal proses untuk apa? MOU dengan desanya masing-masing, dengan kecamatan dan pemerintah bagaimana menempatkan pos sektor yang di Bumiaji itu di Junggo, yang di Jurejo ada di Dadap Tulis, yang di Batu ada tetap di kantor balai. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan.